cuy, balik lagi sama gua dan kali ini gua bakal unboxing lagi ya. Dan barang yang bakal gua unboxing kali ini adalah dua item ini, yaitu Sindai Bersaudara. Seikennya punya Sindai Bersaudara ya, ada Ryoga Sindai dan Reika Sindai. Tentu saja favorit kalian ya, termasuk gua. Di sini kayaknya gua bakal bikin dua part, yang satu buat si Jigo Kenkaiji khusus dan satu lagi buat si Eineken Noroshi ya. Pertama-tama kita unboxing dulu aja, unboxingnya bareng, reviewnya baru ntar terpisah. Oke, kalau gitu loh, mau mana dulu nih? Kayaknya si ini dulu. Oh iya, sebelum itu box artnya BTW dia kayak bisa disatuin gitu ya cuy ya. Nih, keren banget gak? Mantap ya, tuh ini logo Eineken Noroshi dan Jigo kayaknya nyatu ya, kecil banget. Ini by the way P Bandai. Satunya ini gue beli 1.700.000 ya, tapi ntar kayaknya bakal gue jual lagi. Malum coy, youtuber kere nih. Ini gue penasaran aja soalnya mau unboxing Seiken, tinggal dua lagi yang belum di unboxing. Dan emang dasarnya gue suka Kamen Rider Cyber Series ya. Ini helmnya juga ada di sini, kostumnya. Ada sih ntar di tempat kerjaan gue. Kita karena Reika pasti ngalah ke abang ya, kita bakal lihat-lihat dulu box art si Ryoga Sinda ya. Reikanya gue bawain dulu nih. Ini ada Jigo Kenkaiji bagian depannya kayak gini, ada si Kamen Rider Durandal atau Durandal, ada Jigo Kenkaiji mode spear tapi pendek ya. Yang spear panjangnya nggak ada, itu prop shooting gitu sih biasanya ya. Depannya kayak gini, atasnya kayak gini, belakangnya tadi udah lihat begini, samping-sampingnya kayak nyatu gitu ya boxernya. Oh ini keren nih, keren dah. Bawahnya biasa aja kayak gini ya. Terus ada si Reika atau Kamen Rider Sabella, ini ada Eineken Noroshi dan si Sabellanya. Belakang ada kayak gini ya, sama box art yang nyatu ya, karena bersaudara jadi kayak bisa dipasangin gitu cuy. Nah ini atasnya ada Eineken Noroshi juga. Ini rada tipis sih box artnya. Ini si Kamen Rider Sabella, ini gini aja. Tuh, kalau kalian perhatiin cuy, tuh tebelan punya si Durandal ya. Oke, kita langsung coba unboxing punya si Durandal dulu ya, atau si Jigo Kenkaiji. Bentar gue ngambil gunting dulu. Unboxingnya dari mana ya? Di sini aja kali ya. Wow, mantap sekali cuy. Wah, masih ada manualnya nih. Oh iya, ini manualnya masih ada cuy. Aneh ya, Bandai lapil anjir. Kalau misalnya mau ngurangin sampah plastik harusnya, atau sampah kertas gitu, manualnya sebagian ada yang di scan, ini masih ada manual. Karena mungkin ini di Bandai kali ya. By the way, ini kita bakal dapet si bagian pedangnya ini juga bukan kayak gitu ya, kayak gini trident sama sword. Ini buat ini ya, ntar detail-detailnya kita lihat di black screen aja ya cuy ya. Gini dulu nih, harusnya kayak gini ya tuh. Ini pokoknya pedangnya kayak gini. Oke. Dan tentu saja Ocean History Wonder Rider Book. Wow, mantep kali cuy. Ya, kita simpan dulu. Nggak ada apa-apa lagi, kosong. Cuma dapat 3 partisi aja ya. Jadinya Wonder Rider Book, bila pedangnya sama gagang pedangnya cuy. Ntar manual dan segala macam gua bakal ini ya, bakal ke kita bahas di black screen aja ya cuy. Kita sekarang unboxingnya dulu aja cuy. Oke, lalu sekarang kita bakal unboxing punya si Kamen Rider Sabella ya, Eineken Noroshi. Gua unboxingnya yang bagian yang gak ada gambar ini aja ya, biar gak rusak. By the way, kalau misalnya kalian mau beli barang yang bekas gua review, ada di Arigor Shop. Ada di Tokped ya. Tapi kalau bisa ngirimnya JNE only ya cuy, soalnya di gua jauh dan lagi gua kan sambil kerja gitu, bukan benar-benar pure di YouTube doang, gua sambil kerja sih, jadi kayak males aja gitu ngirim selain JNE gitu, jauh cuy.
sama gue nggak ngerti proses-proses kalau misalnya bang kan bisa dijemput, kita ngerti daripada nggak nyampe barangnya ke kalian gitu, ya juga sama ada manual ya. Nah kalau ini dua partisi aja cuy, ini Eineken Norosi. Semua apa nih? Dan Konchu Daihaka Wonder Rider Book. By the way, ini kayak menarik banget ya. Dia di slot tengah kalau misalnya di second slot paper ya. Seigutsu atau slot hewan gitu. Mantap. Konchu Daihaka di sini. Ini ada Eineken Norosi ya. Kita langsung masukin aja dulu ya. Nih ya, ini kenurusnya. Kayaknya pertama-tama gue bakal unboxing si... maksudnya kayak bakal review si ini dulu ya, di Gokuken Kaiji. Baru si ini kenurusnya. Nih, untuk unboxingnya segitu dulu aja. Kita bakal langsung lanjut ke black screen buat bahas detail-detailnya. Gue! Oke, di depan kalian udah ada Jigokuken Kaiji. Sesuai yang gue tadi bilang, gue kayaknya bakal bahas Jigokuken Kaiji dulu karena menurut gue ini yang paling menarik ya. Karena mungkin ntar si Sabella juga ngalah sama abangnya. Anjay, udah kayak diseri-seri aja ya. Pertama-tama kita bakal bahas dulu si Ocean History Wonder Rider Book-nya dulu ya. Ini kayak ada kehidupan-kehidupan laut. Cuman ini slotnya Seibutsu. Cuman kayak hewannya tuh gak spesifik cuy. Ini kayak kehidupan laut. Ya, ini ada paus orka, ikan pari, penyu, ada gurita, ada apa ini, ikan-ikan gitu, ini lumba-lumba, terusnya ocean history. Ini kayak ini cuy, kayak dunia airnya yang di Trans 7 aja. Ininya tulisan-tulisannya ya, tulisan ocean historynya ini ada gini. Dia tuh ininya kayak radar gitu ya bentuknya ya. Ini putih, covernya hitam, dan ininya emas gitu ya. Ini ntar bisa di scan di Ankokuken Kurayami dan Second Sword Diver juga ya, soalnya kalau di Second Sword Diver itu jadi ocean, nah kalau misalnya di Ankokuken Kurayami jadi Jaku Ocean gitu aja sih. Nggak bakal gue tunjukin suaranya karena emang Ankokuken Kurayami nya nggak gue bawa cuy. Lupa gue, ada di rumah gue simpen ya. Ininya nih slot halaman awalnya, halaman awalnya kayak gini ya tuh, radar-radar dan hewan-hewan lautnya cuy. Kayak ini kayak ikan mola anjir, mola tipi. Ini ada ikan-ikan kecilnya, pari segala macem. Suaranya kayak gitu. Dan ini ya, ntar subtitlenya kalau yang pas mau hand sini aja ya. Untuk Wonder Rider Book Ocean History kayak gitu, kita langsung ke si Jigokuken Kaiji. Nah ini pada dasarnya dia kayak ini ya, kayak ada dua slot gitu deh si Jigokuken Kaiji. Ini mode pedang ya, kayak gini ya. Dan mode trident. Yaiji Kuku. Kalau gak salah itu spear mode ya, atau trident mode gitu. Ini antara spear dan trident sih. Ini kalau diginiin dia jadi, ini sword mode. Oke. Ini dua punya dua ini juga, dua fungsi juga, jadi sword dan trident atau spear. Kalian jangan ini ya, bang ini juga bukan kaiji hebat punya dua mode. Woi, itu Kamen Rider Kenzan itu punya dua pedang, dua mode surikan sama pedang juga ya. Terus ada apa, Onzuken Susune yang pistol dan pedang. Kalian biasanya suka ada DX baru, yang dilihat DX baru aja, DX lama nggak dipandang anjir. Oke ya, kayak gitu.
By the way, ini buat detail ininya. Ini buat kalau misalnya kalian berhenti suara, pencet ini aja. Gue lupa bawa bawa pulpennya tapi ya. Pokoknya kalau dia bersuara, tekan ini buat ngeberhentiin suaranya. Dia baterainya, by the way. Oh iya, nih kita lihat manualnya dulu. Nih manualnya. Ternyata bener manual cuy, nggak cuma ini ya. Pesan-pesannya tuh ini. Rider book. Tuh baterainya baterai jam 2 di belakang ya. Sama kayak Wonder Rider Book berarti ya. Nggak ada on off ya dia. Itu cara maininnya kayak gini. Okay. Ini kayak gini. Ini by the way, kalau misalnya pedangnya nggak masuk, dia nggak bisa nyala ya. Mungkin triggernya ada di dalam sini kali. Oh ribet juga ya, nggak bisa diakalin cuy. Tuh ini buat, ini kalau misalnya kalian mau cabut Wonder Woman dari buknya, cet ini buat apanya gue nggak ngerti. Kita coba pasang Wonder Woman dari buknya, bisa nggak ya? Tuh dia biarpun dipasang Wonder Woman dari buknya, kalau pada pedangnya nggak dipasang nggak bisa cuy ya. Kalau cabutnya juga kalian harus tekenin dulu baru cabut. Ini speaker ada di sini. Aneh banget anjay sumpah. Ini kan ketutupan Wonder Rider Book, jadi nggak suaranya keredem dong harusnya. Kurangnya di situ sih menurut gua. Ini buat slide. Oh di belakang juga ada deh speakernya. Jadi dua ya. Ini detail-detailnya kayak gini. Ini ada logo Kamen Rider Durandal-nya juga ya. Durandal apa Durendal? Banyak yang bilang Durendal, banyak yang bilang Durandal. Ya, kayak gini logonya. Terus kita lihat bilah pedang ya. Ini mode 3D-nya ini biru dong ininya, kayak sisinya biru tuh. Kalau ini merah. Tapi lebih ke kayak pink gitu sih, cuy. Ini karet-karetnya juga enak dipegang, cuy. Tapi kalau yang ininya plastik ya. Ini ininya karet nih. Yang bilah pedangnya itu yang tajamnya. Ini juga plastik. Belakangnya kayak gini. Ini ada tombol buat nyabutnya. Tuh ya. Tombol buat nyabutnya kayak gini. Duh, oke. Okay. Sekarang kita bakal coba hensin. Tuh dipasangin baru ya. Kita hensin. Posisinya gini. Koi. Suaranya sangar ya, cuman kayaknya suaranya kayak Tokiwa, 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 Tokiwa. Warenai aja. Itu. Nah, ini ada detailnya si kamera dari Durandal kayak lagi berenang cuy, kayak Aquaman anjir. Ini kalau udah pasang. Kita coba ganti mode. Ya, si Goku atau pedang wood. Yaiji Goku.
Oh itu tadi hitsatsu pertamanya ya, hitsatsunya terus dia bisa tekan ini lagi 3 kali. Nah, cara menghentikan waktunya dia kayak gini ya. Nih. Nah, jadi kayak dicabut dulu. Kalau misalnya cabutnya kalian nggak pencet ini, bakal bakal ngeluarin hisatsu. Jadi harus dicabut, pencet, masukin, pencet lagi, baru bisa resume time kayak stop time, cabut, tekan stop time, colokin, tekan lagi resume time ya. Nah, terus by the way, selain finisher mode spear, ternyata dia juga punya finisher mode sword ya. Kita ganti dulu. Nah, untuk finisher ininya Ocean Ikoku Giri ya. Kalau yang mode tridennya tadi San Kokusuki ya, spear mode nya Ocean San Kokusuki. Kalau ini Ikoku Giri ya. Coba kita bisa stop time pakai mode sword juga nggak? Nah, terus ada mode lain ya cuy buat si Jigoku Kaiji dan Eineke no Roshi ini. Kayak modenya cuma ada di mereka dua, berdua doang, kayak Wonder Rider mode ya. Tuh, itu udah mode Wonder Rider ya. Nah, cuy, untuk Wonder Rider mode, Henshin-nya juga suaranya beda ya. Nih, kita coba nih. Suaranya rada rada bikin ketawa ya. Wonder Rider. Ininya bisa ubah jadi sport mode lagi ya. Sama aja ya. Coba finisher ya. Terus kita coba finisher. Nah, kita coba mode spear. Mode spear, mode sword.
Nah, jadi segitu aja untuk review sound plus cek-cek soundnya si Jigo Ken Kaiji dan Ocean History Wonder Rider Book. Nanti bakal ada part 2 buat Eineken Noroshi dan Konchu Daihaka Wonder Rider Book. Gimana nih menurut kalian nih? Kalau menurut gua rada ini ya, ternyata banyak juga nih soundnya ini. Pedang sama Spirit ternyata hisatsunya juga beda-beda cuy ya. Dan untuk ini stop dan melanjutkan waktunya rada tricky dulu sih. Pertama kalian harus cabut terus langsung tekan triggernya, itu buat menentukan waktu. Nah terus tancap lagi dan tekan lagi buat ngelanjutin waktunya. Itu kayak di film, kayak di seriesnya ya. Oke, segitu dulu aja untuk unboxing plus review Jigo Ken Kaiji dan Ocean History Wonder Rider Book channel Aryan Black. Jangan lupa untuk saksikan part 2 ya buat si Eneka Norosi. Dan jangan lupa juga di like, comment, share, dan subscribe. Lanjut ke part 2. Koe. Oh iya, untuk balik lagi ke mode Kamen Rider Durendal atau Jigo Ken Kaiji originalnya, tinggal pencet ini lama aja ya. Oke, itu doang cuy.